Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Abu Habibi Usman. Pada video kali ini saya mau unboxing pembelian kantor. Ini harus di unboxing ya, wajib di videokan. Karena kalau nggak di videokan, kalau saya mau komplain ke tokonya nggak bakal bisa, tidak bakal diterima. Itulah syarat kalau kita beli online. Jadi harus di videokan. Dan setelah di videokan, kita upload ke YouTube untuk biar teman-teman lihat produk yang saya beli, mungkin teman-teman mencari dan bisa ngelihat secara detailnya. Oke, saya beli online. Ini robot, bukan robot mainannya, tapi ini mouse ya, mouse merek robot, tipenya M102 yang kabel USB. Jadi ini untuk stok IT. Kebetulan banyak user-user yang mouse-nya itu kadang klik kiri itu udah nggak mau ya, jadi nggak terlalu sensitif ya, jadi harus diganti. Kalau nggak diganti dia nggak bisa nggak bisa print area, lalu nggak bisa di block. Kalau di Excel di block ya, karena kalau di block tuh harus klik kiri ke bawah. Nah ini nggak bisa, jadi harus diganti. Oke, ini beli untuk stok ID, saya belinya cuma 5 pieces karena kalau kerusakan mouse itu jarang terjadi ya, jarang terjadi, dan itu nggak, masih bisa diakalin lah, bisa, masih bisa dibersihin. Bersihin mouse itu gampang, dibuka aja, nanti kita berikan tutorialnya cara bersihin mouse biar teman-teman tahu ternyata mouse itu bisa dibersihin seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau udah dibersihin tetap sama, hasilnya sama, berarti emang harus diganti. Dan ini penggantinya, ini penggantinya standar aja, enggak Logitech, biasanya kan Logitech ya, tag-nya udah nggak ada nih Logi, kalau enggak merek apalagi itu ya, yang biasanya tuh Dell dan lain. Kalau sekarang saya sekarang mereknya tuh yang robot semuanya, karena mungkin ya mungkin udah sering beli aja ya, saya sering beli yang robot, jadinya saya beli yang robot aja. Ini produk beli online, udah saya buka ya, dan ini kardusnya emang belinya banyak ya, jadinya pakai kardusnya gede. Ini saya beli di toko Best Deal Official, di toko di mana nih, Tokped jadinya. Sekarang enak belinya, kalau beli stok-stok IT tinggal online aja. Dulu nggak online, harus kita ke tokonya. Nah ini untuk packingnya sangat bagus ya. Jadi kotak benar-benar dia menyediakan kotaknya kan. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Mouse-nya seperti ini teman-teman. Ini saya cek dulu biar ini masih segel ya. Masih segel. Mouse seperti ini. Masih segel. Kedua. Ini tipenya ada lagi yang ini M102, ada lagi yang M120, ada lagi. Cuman yang kalau ini harganya tuh kisaran 20.000 ke atas ya. Berarti 21, 22 lah ya. Kalau yang M120 itu 30 ribuan ke atas kalau nggak salah. Mouse yang bagus-bagus sih kalau buat user menurut saya. Karena mouse yang biasa aja itu sudah cukup lah untuk pekerjaan. Berbeda kalau yang usernya sales atau usernya direktur ke atas lah, manajer ke atas, itu mouse-nya yang wireless kita sediakan, karena mereka kan sering presentasi, apalagi kalau sales itu sering presentasi. Kalau pakai kabel ya lucu aja, masa presentasi pakai kabel kan nggak enak lihatnya, jadi harus pakai yang wireless. Biasanya saya beli yang robot wireless itu yang ergonomik itu sekitar harganya 95.000. Ini saya buka satu dulu, saya mau ngasih tahu teman-teman mouse robot M102 itu seperti apa bentuknya. Ini kotaknya seperti ini, lalu teman-teman bisa lihat. Saya buka satu, bukan saya buat saya, tapi nanti saya mouse lagi. Masih segel ya, tuh masih segel saudara-saudara. Robot. Nah seperti ini teman-teman dalemannya. Nah seperti ini ya, enak lah diklik, enak, nggak terlalu berisik,
Tuh, berisik, empuk. Biasanya ada yang keras kan ya, ada yang keras, empuk. Ini ada sklor barnya. Nah, ini juga enak. Ini buat close di browser, close tab itu pakai yang ini. New tab pakai yang ini juga bisa. Enak. Ini tipenya robot M102 dari Cina. Ini tahun 2000. Oh, tanggal 10 saya belinya nih. Tanggal 10 bulan 10. Wah, enggak tahu ini dari kisinya si robotnya atau kisinya si tokonya nih, enggak tahu nih. Kayaknya sih kisinya dari apanya nih, distributornya ya. Nah, kayak gini ya, teman-teman ya. Nah, ini robotnya. Tipe dari mouse robot M102 yang USB. Buat teman-teman yang mau beli seperti ini produknya. Tuh, seperti ini ya. Ini klik kanan, klik kiri, klik kanan. Empuk, nggak terlalu bersih ya. Dan ini enteng ya, enteng. Dulu mouse dulu tuh bukan optik tapi bola, trackball. Jadinya agak berat, trackballnya itu yang berat ya. Kalau ini sudah optik, jadinya udah mata ya, jadi harus digelapin sensor infrared kalau nggak salah. Jadi dia harus digelapin baru dia bisa gerak. Oke, ini dia sudah saya buka dan hasilnya tidak ada yang cacat. Alhamdulillah sudah selesai, selesai ya. Jadi saya bisa selesaikan pembelanjaan saya di Tokopedia. Jadi bisa saya selesaikan uangnya langsung bisa disalurkan ke tokonya. Dan tidak ada komplain. Tinggal kasih review bintang 5 lalu komentarnya barang sesuai dengan pesanan, tidak ada yang cacat insyaallah ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Jika teman-teman pengen mouse yang murah meriah ya, pilih ini aja yang robot ya, harganya 25.000 ke atas, tidak 50.000 ya. Buat teman-teman IT support yang mau stok mouse yang buat user-user, bisa mouse ini aja. Karena kalau mouse yang biasa yang mereknya belum terlalu terkenal ya, mereknya belum terlalu terkenal tapi banyak yang beli, mendingan belinya yang ini aja. Karena yang beli produk yang laris belum tentu di awet. Kalau ini saya jamin insya Allah awet ya, karena saya sering stoknya yang robot. Oke, ini dia produknya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.